Radio Jungle. Selamat pagi. Pagi. Kabupaten Bekasi. Ready. Terima kasih. 1, 2, 3. Bekasi. Ready. Dalam rangka memperingat Hari Kebersihan Dunia World Cleanup Day 2021. Dari tanggal 12 September sampai 18 September 2021. Di hari terakhir kegiatan tersebut, Camat Tarumajaya bersama pasukan Orange Dinas Lingkungan Hidup UPTD Wilayah 1 Tarumajaya dan Kepala BKD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi, unsur Muspika dan pemerintah desa Setia Asih, giat bersihkan sampah dan rumput di sepanjang Jalan Raya Kali Belengcong dan Taman Bumdes Setia Asih. Menjadi titik sasaran kegiatan Hari Kebersihan Dunia World Cleanup Day 2021. Kegiatan World Cleanup Day 2021 boleh berakhir, akan tetapi menjaga kebersihan lingkungan dari sampah tidak boleh berakhir, terus sampai lingkungan bersih. Mari kita jaga kebersihan dan jaga alam untuk anak cucu tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 dalam beraktivitas. Sabtu 18 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat, Pegadaian dan Setia Asih. Alhamdulillah bahwa 18 September 2021 ini adalah merupakan finalis World dan Abdai, yaitu melaksanakan gotong royong sampah di mana bahwa Kecamatan Tarumajaya mudah-mudahan terbebas dari sampah dan juga khususnya dan umumnya untuk Kabupaten Bekasi terbebas dari sampah yang ada. Mudah-mudahan masyarakatnya memang mengerti membuang sampah pada tempatnya. Bekasi berani. Nah, pada pagi hari ini tanggal 18 September 2021 Pemerintah Kabupaten Tarumajaya beserta Kepala BKPSDM beserta seluruh jajaran warga besar BKPSDM Bapak Abdillah ini bersama-sama kita melaksanakan, sukseskan acara puncak World Cleanup Day di Desa Setia Asih. Tentunya juga bersama Bapak Kepala Desa Setia Asih. Alhamdulillah, kegiatan ini kita jalankan dengan penuh semangat dan semangat Bekasi berani. Semoga harapan kami kegiatan ini dapat berdampak positif, terutama untuk kesadaran masyarakat. Kita harapkan semua sinergitas dari seluruh unsur bahwa arti pentingnya kebersihan, kesehatan, apalagi sekarang di tengah masa pandemi ini, semoga ini bisa menjadi titik poin untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera. Oke. Terima kasih untuk dari Dinas LH, dalam hal ini Kepala UPT 1 yang meliputi kegiatan WCD ini. Yang ini kita di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya. Dari Dinas LH kita ada eksis dari tanggal 12 sampai tanggal 18 ini. Dari beberapa desa yang sudah melakukan kecamatan dan antusias sekali, cukup baik. Cukup bagus. Nah, kami dari personil ini semuanya dari para pengawas, supir, pesapon, semuanya hadir, Pak. Untuk membantu kegiatan ini. Untuk hari ini sendiri, Pak, berapa armada yang turunkan dan berapa personil, Pak? Hari ini satu armada setiap titik. Karena hari ini ada 3 titik, Pak. Setiap titik kita satu truk. Tiga armada yang kita datangkan hari ini semuanya bekerja dengan baik. Alhamdulillah untuk membantu alokasi yang pemberesan sampah liarnya. Yang dibantu yang dihadiri oleh Pak Camat Tarumajaya sama Pak Kepala Desa Jasi, yang langsung dihadiri Pak Kepala PKPM dari dinas itu. Kita tugas kami siap untuk menjalankan tugas, walaupun memang masyarakat ini kan masih banyak yang buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini masyarakat tahu nanti arti peduli kita. Tentunya nanti bisa menyadari bahwa memang sampah ini dilarang secara sembarangan barangkali. Oke. Bekasi berani bersatu untuk Indonesia bersih,
mari kita berpartisipasi dalam kegiatan World Cleanup Day 2021. Untuk menjadikan Kecamatan Tarumajaya bebas sampah, menjadi tema dalam rangka World Cleanup Day 2021 secara serentak diadakan di setiap wilayah di Kabupaten Bekasi, sesuai surat edaran Penjabat Bupati Bekasi. Kegiatan World Cleanup Day ini serentak diadakan sehingga wajib untuk melaksanakan giat bersih-bersih di desa masing-masing. Bersih-bersih sampah dan rumput tersebut dilaksanakan bersama segenap aparatur desa, termasuk para pengurus RT, RW, Kadus Ibu-Ibu PKK, BPD, Bimas Pol dan Babinsa serta masyarakat desa Setia Asi dan dilarang membuang sampah sembarangan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan memakai masker. Dari Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Cecep, mengabarkan. Dua, tiga. Bekasi, Raih! Oke, thank you semuanya.